Iya, mau ngomong ya? Perkenalkan, ini Pak Deddy ya, ayahnya Aska. Jadi kami tadi dimintai keterangan sesuai dengan aturan bahwa pelapor harus datang untuk memberikan keterangan. Dan sudah dijelaskan semuanya, persoalannya seperti apa, kenapa sampai lapor, dan apa yang menjadi penyebabnya. Jadi dia sebagai orang tua merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh seseorang yang berinisial N. Namanya sudah kami sampaikan semua ke penyidik, identitasnya juga kita serahkan, data-datanya juga sudah kita serahkan. Jadi intinya seperti itu. Jadi Pak Deddy ini adalah orang tua dari Aska, merasa nama baiknya tercemarkan atas postingan seseorang yang berinisial N, yang menuduh dia yang bukan-bukan. Ya, seperti itu inti sarinya, karena materi persoalan sudah saya serahkan ke penyidik di atas. Akhirnya melaporkan si N ini, akhirnya memutuskan gitu loh maksudnya. Sebenarnya semua tadi saya sudah berikan penjelasan di lantai ya, sampai di nanti dengan apa dengan papahnya aja. Tapi intinya yang namanya orang tua kalau adanya dengan anaknya kan tentunya dengan penyebaran nama baik dan seterusnya itu tapi nggak boleh saya. Jadi ya harus apa namanya sebagai pembelajaran lah. Om, kemarin kan sempat mengatakan bahwasannya ini Om, apa udah dikasih untuk minta maaf, tapi itu nggak minta maaf. Iya, kita layangkan somasi teguran ya untuk meminta maaf sebagai seorang ayah sebelum melapor kan, menegur dulu ya. Kita orang tua masih kesempatan, tapi nggak ada tanggapan 1x24 jam, ya sudah kita laporkan. Kita nggak mau main-main karena ini proses penegakan hukum. Tolong tangannya jangan terlalu sering-sering nulis yang macam-macam lah untuk semua, karena efek daripada berita itu sangat luar biasa. Ini orang tua yang nggak tahu menahu tiba-tiba namanya terseret-seret dan sekarang tercemarkan nama baiknya, dan itu kita laporkan penyebabnya apa, postingannya ada, kita lengkap data-datanya, kita sudah serahkan. Oke, buat teman-teman media saya mau ada dasar lagi. Iya, sosoknya siapa itu? Kan siapa ya? Ya, ya maksudnya ya, yang Om laporkan sendiri itu seperti apa sosoknya? Oh, apakah kaget nggak sih Om maksudnya ngelihat tiba-tiba? Jadi, nanti gini aja, nanti dengan papahnya aja ya. Punten banget nih, saya lagi ada acara juga. Om papahnya juga ya, susah juga bertemu sama ya, cucu. Benar nggak sih? Kalau ya itu apa namanya nanti papahnya aja ya. Oke, okay, punten ya. Teror-teror sendiri juga Om. Oke, punten. Ada itu ya. Bang, kita pikir itu ya. Nggak ada lagi. Dikit lah. Oke, Bang, mungkin menjawab pertanyaan yang tadi Bang. Kesulitan bertemu dengan cucu mungkin Bang Fahmi. Wah, itu urusan anu. Jadi itu nanti urusannya di tindak pidana perlindungan anak ya. Kalau seorang enggak bisa ketemu anak nanti bisa dilaporin lagi lah. Yang penting kami enggak ngurusin itu, tapi ini ada orang tua yang mencoba nama baiknya tercemarkan. Yang kedua, dia merasa terfitnah, jadi dia lapor polisi. Sebelumnya sudah memberikan kesempatan 1x24 jam, tidak ada tanggapan, kita lapor dan hari ini diperiksa. Dia memberikan keterangan. Ini berarti adalah ini hubungan saya dengan dia seperti ini ya. Terus ini postingannya dan ini bukti saya melakukan bahwa apa yang dikatakan itu semuanya adalah fitnah. Seperti itu. Berapa pertanyaan Om? Banyak pertanyaan. Ya, biasalah dimintain keterangan itu kamera, biasa. Termasuk bukti-bukti Om? Bukti udah. Kalau jam saya enggak lihat ya, dari jam 2 tadi. Termasuk teror kami juga masuk ya. Enggak, teror bukan persoalan, itu persoalan lain. Ya. Itu ada tempatnya lagi. Ada tempatnya lagi, kalau masih tetap melakukan ya kami akan melangkah lebih jauh. Berarti sampai detik ini, sampai saat ini, sampai akhirnya si Om melapor, memang sudah tidak ada komunikasi atau identifikasi ada, dari si N itu? Kita nggak sampai ke sana, yang jelas kesempatan sudah diberikan 1x24 jam, nggak ada, kita lapor. Ya silakan, nanti kan di sini ada tempatnya. Di forum tindak pidana ITE sebagaimana diatur itu, kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi kita tunggu aja kapan dipanggil. Mudah-mudahan segera dipanggil. Memang pasalnya kok boleh tahu apa sih? Tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Pasal 27 ayat 3. Kalau pasal apa surat laporannya? Surat laporannya ada. Sudah berapa minggu yang lalu ya Bang? Laporannya ya sekitar 2 minggu lah yang lalu ya. Karena kan ada kamera, COVID, Bang, ada segala macam. Ya? Abang, pertimbangannya pasti berat sih Om, apalagi dia sebagai seorang opa gitu, akhirnya karena ini sudah menyangkut nama baik dia, dia nggak ngerti menahu. Kalau kamera, ada konflik dengan seseorang, konflik lah. Jangan bawa saya yang nggak mengerti apa-apa.
saya ini orang tua yang hidup saya sekian tahun, saya nggak pernah bermasalah dengan orang, tiba-tiba ditarik-tarik dengan persoalan pribadi dia gitu. Itu yang nggak benar. Jadi maksud, ini pembelajaran buat semuanya ya. Maksudnya ini ingin efek jera atau gimana sih? Ya namanya kita lapor itu kan proses penegakan hukum, Bang. Jadi bukan persoalan efek jera. Efek jera itu kan hukuman di pengadilan. Tapi kita mencari keadilan bahwa ada seseorang yang memfitnah. Ini yang nggak boleh. Ini ada hukumnya di Indonesia. Jadi nggak boleh main-main. Jadi siapapun nggak boleh bermain-main dengan tangannya untuk mengirim-ngirim berita yang nggak benar. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya proses. Ya dalam Selasa mungkin saksinya didatangkan. Selasa depan ya, Om. Ada dua nanti kita lihat. Yang jelas hari dalam minggu ini kita datangkan dua saksi untuk diperiksa. Jadi dalam minggu ini ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Dari kesaksian-kesaksian itu yang tahu persoalannya dan seperti apa kejadiannya biar nanti dijelaskan. Saksinya siapa aja, Bang? Ada, nanti tunggu aja. Dari pihak mana sih mungkin bisa dijelaskan? Saksi kunci yang tahu pertama kali yang mengetahui tentang postingan itu. Oke, siap. Oke. Ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Siap. Makasih, Bang. Siap.